Komandan Kodim 1606 Lombok Barat gelar giat sertijab dan ramil dan penerimaan serta pelepasan anggota Kodim Lombok Barat bertempat di Aula Makodim Jalan Penjagi, Kota Mataram. Acara dihadiri oleh perwira anggota Kodim dan Ketua Persid KCK Cabang 15 Kodim 1606 Lombok Barat beserta anggota. Adapun perwira yang dilepas, Letu Infantri Maturidi dan Ramil 05 Gerung dipindah menjadi dan Ramil Manggalewa Kodim Dompu dan digantikan oleh Kapten Infantri Mujiono. Infantri Turmuzi dan Ramil 10 Bayan pindah sebagai dan Ramil 9 Ampenan diganti oleh Kapten Infantri Badawi dan lainnya. Sementara itu perwira baru dari Kodim 1606 Lombok Barat, Letu Infantri Muhadi menjabat sebagai dan Ramil 10 Ganggat dan yang menjabat LTU Zainuddin yang pindah ke Koramil di Kodim Sumbawa. Dandim 1606 Lombok Barat, Kolonel Armet Gunawan menjelaskan pergantian jabatan merupakan wujud suatu usaha dinamis dan harmonis demi mewujudkan organisasi yang solid dan profesional. Kita baru saja melaksanakan acara serah terima jabatan sekaligus tradisi penerimaan dan pelepasan perwira Kodim 1606 Lombok Barat. Yang kita laksanakan ini sudah direncanakan jauh-jauh hari kaitannya dengan penyegaran organisasi karena memang para perwira kita juga sudah perlu bergeser untuk mendapatkan pengalaman baru di tempat tugasnya yang baru, termasuk juga pergeseran perwira yang dari luar ke dalam satuan kita untuk memperkuat jajaran Kodim 1606 Lombok Barat. Hal ini juga berkaitan dengan pelaksanaan tugas dalam rangka pengamanan pilkada. Jadi untuk satuan Koramil yang ada di wilayah Kota Mataram dan Lombok Utara yang sekarang sedang melaksanakan pemilihan kepala daerah, itu kita penuhi dulu semua. Termasuk personil-personil pendukung yang lain juga kita upayakan bisa mengisi sehingga pelaksanaan tugas pengamanan dalam rangka pilkada bisa optimal. Dandim juga sampaikan ucapan selamat atas jabatan baru para anggota dan berterima kasih pada anggota yang pindah ke satuan. Dari Mataram, Tim GetTV melaporkan.